Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah kasih inayahnya kita dapat berkumpul di pagi yang mulia ini di dalam majlis yang penuh bermakna ini. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pembawa sinar ke seluruh pelosok alam dengan mencintainya. Maka kita akan mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam mengharungi bahtera kehidupan ini. Sekalung penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan isteri, Timbalan Menteri Kabinet, Timbalan-timbalan Menteri, duta-duta, tetamu-tetamu jemputan, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian yang berkumpul dengan memberikan sokongan padu dalam menjayakan majlis sambutan Maulid Rasul bagi tahun 2015 Masihi dan 1437 Hijrah. Hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi kita menemui tarikh 12 Rabiul Awal pada tahun Masihi 2015. Terdahulu kita menyambut sambutan Maulid Rasul Rabiul Awal 12 Rabiul Awal pada 3 Januari 2015 dan hari ini sekali lagi 24 Disember 2015. Ini bermakna dua kali sambutan Maulid Rasul disambut pada lembaran 2015. Sesungguhnya ingatan dan sanjungan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu titik lahirnya cinta dan sayang kita terhadap baginda. Tanpa cinta dan sayang ini, tidak mungkin seseorang itu mampu mematuhi dan mentaati suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga, yakni bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitulah para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang saleh. Dan amatlah eloknya mereka ini menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu majlis yang berprestij yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia dengan satu hasrat murni, yakni untuk menjunjung tinggi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya mengajak masyarakat untuk terus menjadikan rasul sebagai contoh ikutan dalam kehidupan, menjadi hasrat kerajaan untuk memastikan seluruh umat Islam terus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Hal ini amat bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, yakni sama ada di dalam masa senang dan juga masa susahnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menekankan perpaduan melalui kesatuan akidah, kesatuan fikrah, kesatuan matlamat, kesatuan tindakan dan kesatuan dalam menghadapi cabaran. Al-Quran telah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 103,
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian, yakni dengan tali Allah, yaitulah agama Islam, dan jangan kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni di zaman kamu jahiliyah dahulu, lalu Allah menyatukan kamu di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat itu orang Islam yang bersaudara. Kelahiran dan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan menyucikan akidah umat Islam daripada sebarang kesyirikan terhadap Allah yang Maha Esa. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang bermaksud huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, dan dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, yang tidak pandai membaca, seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka, yakni membersihkan i'tiqad yang salah dan sesat sebelum ini, serta mengajarkan mereka dengan kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sekalian, kita amat bertuah kerana hidup dalam sebuah negara Islam yang berteraskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah syariah, dan juga akhlak ummah sentiasa dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada perkara 3:1 Pelembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Hanya dengan kesatuan akidah akan menjamin perpaduan umat Islam yang benar-benar telus dan jitu, di samping mengekalkan keamanan negara. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa akidah yang suci semata-mata, bahkan juga mengemukakan suatu bentuk transformasi yang menyeluruh dan merangkumi bentuk fikrah atau pemikiran yang seimbang dan jelas. Hadirin yang dihormati sekalian, mutakhir ini umat Islam di Malaysia berhadapan dengan pelbagai ancaman yang boleh menggelincirkan masyarakat ke arah kesesatan dan kerosakan akidah yang terpaksa diharungi di atas nama kemajuan era globalisasi. Ramai di kalangan masyarakat awam maupun golongan profesional terpengaruh dengan pelbagai derai sorak yang diketengahkan. Slogan-slogan perjuangan kebebasan kini merupakan suatu isu yang sedang diperbesarkan di serata dunia, apatah lagi bila digerakkan oleh pertubuhan yang keliru identiti agama dan jati dirinya. Menurut sejarah, gerakan perjuangan hak asasi manusia ini merupakan suatu gerakan yang dibina berdasarkan pahaman liberalisme. Islam, sebuah agama yang lengkap, melayani semua sudut keperluan hidup manusia. Ia menggariskan panduan dan peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan hidup, mencakupi persoalan akidah, ibadah, muamalah, munakah, dan juga jenayah. Islam bukan hanya sekadar agama yang berbentuk spiritual semata-mata, tetapi merupakan suatu cara hidup. Namun,
masih ada yang merasakan kekurangan seperti kebebasan kepercayaan, kebebasan bersuara, kebebasan kemahuan dan kebebasan dari pelbagai bentuk. Menurut pandangan ulama terkemuka Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Islam adalah yang terawal memperakui dan mendaulatkan hak-hak asasi manusia. Buktinya, dapat kita lihat di zaman jahiliah, suatu masa dahulu, kaum wanita dan juga kanak-kanak perempuan dizalimi dan juga dibunuh. Namun, Islam datang membawa perubahan dengan mengangkat kedudukan dan martabat wanita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalna fil barri wal bah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum min ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat juga di lautan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik serta kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya di atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Islam meletakkan penghormatan yang begitu tinggi kepada manusia tanpa mengira bangsa, keturunan, jantina dan juga warna kulit. Apa yang utama ialah komitmen seseorang kepada usaha memperkuatkan akidah dan takwa kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang diperjuangkan oleh mana-mana pihak dilihat sebagai usaha yang menjatuhkan kemuliaan manusia dan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak rasional usaha itu dilihat untuk menegakkan hak asasi manusia. Secara jelas, Islam tidak menolak hak asasi manusia sejagat, namun Islam mempunyai acuan tersendiri dalam menilai isu-isu berkaitan kebebasan manusia. Setiap Muslim dibatasi oleh undang-undang syarak yang dipimpin oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rojokan. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup, memiliki harta, bersuara, bekerja dan sebagainya. Tetapi apabila ianya bertembung di antara hak individu dengan hak masyarakat, maka hak masyarakat mestilah didahulukan selagi tidak melanggar hak individu yang lebih utama. Ini bertentangan dengan perjuangan mereka yang lebih mengutamakan hak individu di atas dasar mengganggu privasi manusia. Kebebasan individu adalah bersifat tidak mutlak dan ia terikat dengan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menghayati konsep kebebasan dan hak asasi manusia mengikut perspektif Islam, bukannya mengikut doktrin hak asasi manusia yang terpesong dari nilai-nilai kemanusiaan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Maksudnya, janganlah kamu seperti orang-orang Yahudi dan juga Nasara yang telah bercerai-berai, berselisih dalam agama sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang telah pun menjelaskan kepada mereka dengan segala penjelasan yang nyata dan juga penjelasan-penjelasan daripada Nabi Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Hadirin yang dihormati, hari ini di Fajar 12 Rabiul Awal, di hari bermakna di kelahiran seorang insan yang agung terpilih, marilah kita semua membuktikan kita adalah umat pilihan yang terbaik sebagaimana pengiktirafan Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang menjadi umat pilihan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya umat Islam pada hari ini mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam melakukan transformasi ummah, justru melihat kepada peri pentingnya perpaduan dalam menjana kemakmuran, keharmonian dan kedamaian negara yang dibangunkan berasaskan kepada kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Maka pihak kerajaan telah mengambil inisiatif menjadikan perpaduan sebagai teras kepada dasar pentadbiran negara. Kerana itu amat relevan dan juga bertepatan tema sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan pada tahun ini, iaitulah perpaduan nadi transformasi negara. Secara hakikatnya, secara wakilnya, kepelbagaian kaum, budaya dan pahaman agama di Malaysia memerlukan satu ramuan yang tepat dan sesuai agar keharmonian dan kesejahteraan yang telah tercipta berkesinambungan mengekalkan ukhuwah yang indah. Kalaulah Aus dan juga Khazraj di Madinah yang berperang, bermusuh, berbunuh-bunuhan, saling memaki dan menghina, yang berlarutan ratusan tahun lamanya dapat disatukan melalui kerasulan Nabi Muhammad, maka apalah sukarnya untuk kita di negara Malaysia yang berakidah yang sama untuk saling menyambut salam perpaduan demi Islam yang kukuh di bumi Malaysia tercinta. Kalaulah Sa'ad bin Rabi', jutawan ternama Madinah, telah bersaing kekayaan dengan Abdul Rahman bin Auf, jutawan ternama Makkah, maka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah merangkul salam perpaduan dalam peristiwa hijrah yang begitu indah. Kalaulah Khalid ibn Walid yang setiap saat memusuhi Islam, bahkan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dengan keindahan semangat ukhuwah dan perpaduan yang diajar oleh Islam, Khalid telah mendakap ukhuwah Islam sehingga menjadi pembenteng Islam sehingga bergelar Saifullah, yakni pedang Allah. Nyatanya mereka berjaya melakarkan keindahan sejarah Islam yang ditulis dengan tinta emas sejarah, kerana mereka memahami bahkan langsung menghayati apa yang dipermankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yakni berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan Islam, jangan berpecah belah. Merenung dengan keinsafan, menilai dengan penuh kewarasan, berfikir dengan penuh keikhlasan bahawa di sana tiada jalan yang lain yang bersimpang siur, yang ke kiri dan ke kanan, ke utara dan selatan, yang harus menjadi pilihan melainkan jalan yang dipesan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku, jalan yang lurus, hendaklah kamu ikuti jalan tersebut. Maka marilah kita mengikut jalan lurus itu, iaitulah jalan Rasul, jalan Islam, jalan perpaduan, jalan yang membawa kepada kegemilangan negara dan dunia sejagat, jalan yang akan menyelamatkan kita sekalian baik di dunia ataupun akhirat. Oleh yang demikian, sempena hari bermana ini, di tengah laungan selawat memuji dan memuja keagungan Rasul, junjungan rahmat, bersama himpunan 12,000 umat Islam, umat Muhammad yang berkumpul di Dewan Mulia ini, dan jutaan di luar yang termasuk menyaksikan secara langsung sambutan ini di skrin TV masing-masing, untuk terus menjunjung risalah Muhammad dan menghamparkan seluas-luasnya hamparan ukhuwah sesama umat, jua membuka seluas-luasnya pintu perpaduan demi kelangsungan Islam dan umat khususnya di negara Malaysia yang tercinta.
akhir sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, agensi-agensi kerajaan, swasta dan semua pihak yang telah bermuafakat menjayakan majlis ini. Mudah-mudahan usaha kita yang sekecil ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampun tuanku, sekianlah saja ucapan Patik, dan Patik sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.